Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli hal. Bismillah, ala kulli hal. Bismillah, ala nikmatillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin Sayyidina Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah wa ba'dah tahliyah wa qala Allah ta'ala il Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idrak. Yang mulia dan kita sama-sama muliakan segenap para tuan-tuan guru, para asatidz, para ulama, tokoh masyarakat, para pemangku jabatan, para pemangku pejabat pemerintahan, mobil khusus hadir di tengah kita sekalian, guru mulia kita, barangkali juga termasuk kawan dari ayahanda kami Al-Mukarram wal-Muhtarram Fadilatul Ustaz Kyai Haji Fakhruddin Al-Bahdani beserta para asatidz, para ulama yang hadir, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu nama, juga hadir di tengah kita dalam majlis menyolatkan jenazah pemangku jabatan Kelurahan Ulu Jami, Bapak Lurah juga hadir beserta para setempat dan para jamaah at-tahiyyin at-tahiyyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sama kita maklumi bahwa kemarin Yaumul Ahad tepatnya pada sholat asar, kami punya orang tua yang juga hadirin sekalian sudah lama mengenal beliau. Siapa beliau? Apa posisi beliau dalam kehidupan kita? Sebagai apa beliau? Hadirin barangkali lebih tahu karena beliau berkiprah dalam perjuangan menjunjung ajaran Nabi kita Muhammad, ajaran Allah Subhanahu wa taala sudah cukup lama, lebih kurang sudah 3 generasi. Jadi murid beliau saja sudah punya mantu, bahkan sudah punya cucu, dan cucunya sudah bisa ngaji lagi dengan ayahanda. Jadi betapa beliau perjalanan panjang dalam rangka terus menyiarkan agama Allah dan panji Rasulullah. Karena ini saya sebutkan tidak lain dan tidak bukan apa yang dikatakan oleh Nabi Uzguru Mahasina Mautaku. Sering-seringlah kita menyebut banyak amal-amal hasanah, amal-amal kebaikan diantara kita yang meninggal dunia. Dan juga saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, di antara beberapa amal yang akan terus mengalir mimba di maut ini setelah kematian seseorang adalah ilman allamahu wa nafaro, yaitu ilmu yang beliau peroleh selama di pondok pesantren Tubiyun Jombang. Ternyata beliau langsung amalkan dan beliau kembangkan sehingga wujudnya adalah lebih kurang ada 30 majelis taklim yang beliau asuh. Karena itu kami sebagai keluarga mengakui betul bahwa sepanjang hidup Pak Kiai Fakhruk, mohon nanti disaksikan, bahwa lebih dari 2/3 hidup beliau lebih kenal kepada murid-muridnya ketimbang anak. Saya disisipkan di Pondok Irboyo cuma di Hattaro. Rencananya bilang langsung mau balik arah ke Jakarta. Saya tanya kenapa? Karena saya tidak punya family, tidak punya kawan kerabat kenalan di sana. Kata beliau, Bapak ingat besok ngisi pengajian. Ibu-ibu, betapa ini bukti bahwa kecintaan beliau kepada majelis ilmu, kepada ilmu begitu besar. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal beliau, menjadi kendaraan beliau. Yaumana surul mutaqina ila rahmani wafda. Setiap orang yang beriman bertakwa akan kembali kepada Allah dengan berbekal kendaraan. Mudah-mudahan ini menjadi kendaraan beliau untuk kembali
Rafiqil A'la, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya teman yang paling mulia, paling tinggi, pencipta alam semesta. Ini saja kiranya awal saya membicarakan, awal saya sampaikan, dan berikutnya pada segenap murid, kawan beliau, baik dari kalangan pemerintah maupun sesama petugas, semua seperjuangan bila mana banyak kesalahan yang beliau lakukan, baik taulan, fitlan, wa'alan, mohon sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan ini kami mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya pada segenap para majlis, anggota majlis, ketua-ketua majlis yang terus menyambut beliau dalam majlis-majlisnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita pun ikut mendapatkan kebaikan-kebaikan beliau. Doakan kami keluarga yang ditinggalkan oleh beliau mampu melanjutkan kembali estafet perjuangan, semata-mata perjuangan ikhlas yang beliau sampaikan demi umat. Dan apabila maklum beliau, walaupun sama-sama kita kenal sebagai guru, juga manusia biasa. Muamalah, bergaul, belanja di warung, bergaul dalam sisi muamalah, bila mana ada sangkut paut muamalah yang belum selesai di dunia ini, maka silakan kami terbuka keluarga ahli waris untuk bisa menyelesaikannya. Dan juga dalam kesempatan ini kami mohonkan bantuan guru kami, yang alhamdulillah beliau geser jadwal taklimnya demi memuliakan ayahanda kami dan keluarga kami. Terima kasih. Kami sampaikan jazakumullah khairan jaza. Maka kemudian dalam mensolatkan ini, solat dan doa. Oke, hamzah yang baik. Beliau kita haturkan Al-Mukarram Al-Mukarram Fadilah Tengustad Kiai Haji Lutfi Zawawi bin Kiai Zawawi, pemimpin kita semua sholat jenazah, dan disusul dengan doa syahadat akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan, mohon maaf apabila tamu-tamu takziah beliau kurang terlayani oleh kami semua keluarga. Mohon sekali dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala bumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.